Yang pertama tentu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Syukur alhamdulillah di siang hari ini. Yang saya hormati sesepuh Partai Amanat Nasional Bapak Cahyana atau Nurul Karawani, kehadiran penjenengan menjadi support kami untuk tetap maju, bahwa Basnas maju, manfaat dan menang. Yang saya hormati rekan-rekan Basnas maju, manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basnas, Nasri, Basuki dan Nasri dengan tagline maju, menang dan manfaat. Maju kita artikan bahwa kita sudah komitmen untuk maju berdua dengan ketulusan, keikhlasan, semata-mata karena panggilan akan pengabdian dan tugas untuk membawa Kabupaten Kendal yang lebih baik dan sejahtera untuk masyarakat Kabupaten Kendal. Menang tentunya kita menang dengan suatu ketulusan dan keikhlasan, bahwa menang kita ini karena kita diterima oleh lapisan masyarakat dari bawah hingga atas. Dan manfaat tentu mudah-mudahan tekad kami adalah bisa bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Manfaat bukan karena untuk kelompok dan golongan, tapi kita mengedepankan untuk kepentingan masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan. Untuk hari pertama tidak ada yang mendaftar, dan hari ini sudah ada 2 pasangan calon yang mendaftar, dari pasangan Ibu Mirna dan Urike Hidayat, serta dari pasangan Windu Suko Basuki dan Pak Nasri. Yang sudah konfirmasi lagi? Ada lagi surat pemberitahuan dari Partai PDIP untuk pendaftarannya dilakukan besok pagi jam 10. 10 ya. Untuk berkas sendiri yang 2 tadi sudah lengkap berarti ya? Alhamdulillah sudah lengkap, sudah kami periksa, dan nanti kita akan diteruskan dengan pemeriksaan kesehatan serta nanti diteruskan lagi dengan pemeriksaan verifikasi administrasi. Kami ucapkan selamat datang kepada bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal tahun 2024 beserta pimpinan partai politik. Sehingga nanti kami bisa diberi kesehatan, keselamatan, dan kekuatan dalam melayani Bapak Ibu semua. Dan untuk selanjutnya diberikan kepada tim verifikasi. Selanjutnya sambutan penyerahan dokumen pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Ketua beserta Komisaris KPU Kabupaten Kendal, yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Partai-Partai. Merikimawan, dan juga buat teman-teman wartawan yang baru maupun yang lama, yang sudah kenal maupun yang belum kenal. Saat ini alhamdulillah dari awal bertemu sampai sekarang saya nggak ditinggalkan, karena saya punya story kalau di Kendal. Ini saya bawa pasangan yang memang dari awal jejak bareng-bareng sama-sama saya, dan insya Allah sama-sama asli Kendal. Partai khususnya ada 13 partai. Apa saja partai yang di parlemen, itu berarti ada 27 kursi. Kemudian ada sisanya adalah partai-partai non parlemen. Ini sebenarnya menunjukkan kepada kami bahwa kami ini adalah sengkuyung gitu. Nah, kami ini adalah solid, bahwa partai di dalam parlemen tidak akan bisa berbuat banyak, manakala partai-partai di luar parlemen yang notabene-nya mereka juga adalah penyambung, ya, penyambung lidah masyarakat. Lewat pemilu kemarin mereka eksistensinya diakui, maka hari ini oleh Mbak Bena dan Mas Riko digandeng, ya, agar komplit semuanya dan kemudian bisa menyerap seluruh aspirasi masyarakat. Ke Kendal ini perintah partai, dapat tugas partai begitu. Kemudian komunikasi sama beberapa kawan-kawan di partai, akhirnya memutuskan ya oke deh, kita kembali. Itu aja, nggak ada proses apa-apa. Cita-cita ke depan Pak untuk Kendal? Apa? Cita-cita ke depan Kendal. Cita-citanya masih sama, tadi saya bilang, makanya slogannya tadi apa ya? Rikimawan. Nah, kan pada apal. Nah. Ini masih bawa slogan yang sama, bermanfaat buat sesama. Ada pembangunan Kendal yang mau dilanjutkan apa aja itu? Kita lihat ke depannya, kalau pembangunan itu pasti wajib kan gitu ya, apa yang belum selesai kita selesaikan. Tapi itu dipikir nanti, yang penting nanti 3 bulan ke depan kita harus menangguhkan gitu. Mungkin ada yang terolah tentang pasangan calon nilainya adalah apakah sudah benar atau belum benar. Jika nanti belum benar, masing-masing diperbaiki. Setelah itu akan dilakukan dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan oleh para pasangan calon bupati dan wakil bupati Kendal tahun 2024 di rumah sakit RSUP Cahyana. Oleh karena itu saya mohon doanya dari Bapak Ibu semua. Dan untuk selanjutnya diberikan kepada tim verifikasi.